Okay, hari ni kita akan belajar apa itu hobi eh. Duit. Okay, apa itu hobi? Okay, hobi merupakan aktiviti rekreasi yang dilakukan pada masa lapang bagi menenangkan fikiran seseorang. Okay, tujuan hobi adalah untuk memenuhi minat dan mendapat keseronokan, dan dia juga bukan mendapat tulangan. Tetapi ada juga hobi yang kini telah dilakukan sebagai sumber pendapatan, sebagai sumber untuk menjana pendapatan. Ha, ada juga hobi begitu ya. Okey, terdapat berbagai jenis hobi seperti mengumpul, membuat, membaiki, bermain. Ha, contoh yang cikgu boleh bagi seperti okey, mengumpul stem, kan? Mengumpul stem. Ada orang suka mengumpul tutup tin. Ha, ada yang orang suka membuat membuat ukiran, okay, membaiki peralatan elektrik yang rosak, ataupun bermain, okay, bermain basikal, bermain bola sepak. Itu semua adalah hobi. Ini antara contoh hobi. Ini yang pertama yang cikgu boleh bagi, contoh hobi memancing. Ini ramai orang memancing sekarang ni. Mungkin ada pelajar-pelajar cikgu ni pun suka memancing. Okey, sebenarnya lah membaca buku. Okey, membaca buku juga adalah hobi. Di mana apabila seorang tu dia membaca buku, mungkin dia merasakan dia rasa sangat lega, mungkin dia rasa sangat tenang, dan dia sangat gembira apabila dia dapat membaca buku. Okey, yang seterusnya lah melukis. Melukis juga merupakan suatu hobi. Ada juga orang yang melakukan melukis ni, dia menjana pendapatan melalui lukisan yang dilakukan olehnya. Okey, memasak. Memasak juga hobi, boleh dikatakan sebagai hobi. Tetapi sini memasak sudah menjadi satu industri satu industri untuk menjana pendapatan. Cuba tengok gambar kat sebelah kiri tu. Gambar sebelah kiri ni. Ni chef ni, dia sedang memasak Okey, berkebun. Berkebun juga adalah hobi. Ada setengah orang dia berkebun, dia merasa sangat tenang, dia gembira, dia rasa aman apabila berkebun. Contoh berkebun, boleh tanam sayur, tanam bunga, tanam pokok-pokok buah-buahan. Contoh pokok-buahan seperti rambutan, durian. Okey, tugasan anda. Saya nak, cikgu nak, kamu berikan satu atau dua hobi yang kamu ada. Kemudian nyatakan kenapa kamu memilih hobi tersebut. Kenapa? Nyatakan, tak apa. Nyatakan berapa banyak pun tak apa. Nyatakan kenapa kamu memilih hobi tersebut. Contoh, saya berasa seronok, saya berasa sangat gembira dengan hobi tersebut. Itu antara contoh. Okey, bila kamu lakukan hobi kamu itu? Nyatakan bila, waktu bila? Waktu petang ke, malam ke, waktu pergi sekolah ke, ataupun waktu masa lapang kamu ke, nyatakan. Okey, seterusnya, dengan siapa kamu berkongsi hobi? Dengan rakan-rakan ke, dengan saudara ke, dengan adik-beradik ke, nyatakan. Okey, apa yang kamu perlu buat ialah, kamu rekodkan suara kamu dan hantar ke dalam grup WhatsApp kelas. Itu ya. Okey, kamu nyatakan semua yang cikgu minta tu, nyatakan secara rekod suara dan hantar ke dalam grup WhatsApp kelas kita. Okey pelajar, selamat belajar. Terima kasih.